Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillahilladhi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma asrah sudurana bi faydil imani bik wa jamini tawakkuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah subuh Masjid Baitut Tahirin yang berbahagia dan semoga selalu dalam barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Hari Jumat kita bisa awali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk amaliyah yang terbaik, yang paling utama yang dilakukan oleh seorang manusia adalah mengawali harinya dengan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diharap-harap, ditunggu-tunggu, disanjung-sanjung oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mendoakan kepada umatnya yang di pagi-pagi mengawalinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah ya umatku ini di pagi-paginya. Jadi setiap pagi kita awali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat pula kita digemarkan, disunahkan untuk banyak-banyak berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi hari ini ya, karena kita banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka jenengan jangan sampai lupa, kalau saya sebut nama Nabi Muhammad maka sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendefinisikan tentang kebakhilan ya. Al-bakhil, siapakah orang yang bakhil itu? Yaitu alladzi dzukirtu indahu ya, yaitu apabila alladzi man dzukirtu indahu ya lam yusalli alayya, yaitu orang yang apabila disebut namaku di sisinya kemudian dia tidak berselawat atasku, itu namanya orang yang bakhil ya, orang yang bakhil, orang yang kikir ya. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Di hari Jumat ini kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari Jumat ini pula, ya mungkin ini titip pesan kepada Pak Kanwil. Ini pakai Jumatan, saya lupa tanya. Dipakai ya? Jumatan? Oh, belum ya? Belum apa tidak kira-kira? Jadi kalau apa namanya Jumat itu memang harus diketatkan jadwalnya, termasuk jadwal pekerjaan, supaya jam berapa kita ini ya? Apa istirahatnya jam berapa Jumat tepat? Nah itu bagaimana supaya betul-betul tepat jam 11, supaya bisa
Jumatnya itu bisa segera ke masjid ya. Saya masih tetap mengatakan sesuatu yang sangat saya perhatikan itu adalah kita ini datangnya sudah imam apa khatib sudah naik mimbar gitu. Itu saya kira bagian dari kebiasaan yang harus kita ubah gitu. Saya pekan lalu itu sampai khawatir ya, karena sudah jam 11.25 itu sepi. Betul-betul jamaah itu cuma 3 atau berapa gitu. Padahal sudah 11.25 kalau jam waktu sudah waktunya azan gitu. Terus sama takmirnya saya dibilang begini, tenang aja Ustaz, sebentar lagi akan penuh. Tenang aja. Bukan masalah tenangnya. Ini maksudnya kan sudah terlalu mepet gitu. Memang betul, bukan cuma penuh, itu saya berdiri jamaahnya itu. Padahal luasnya kira-kira 3 kalinya ini. Luas ini ya, masjidnya itu. Itu betul-betul terjadi pas adzan, pas saya apa, naik mimbar yang pertama itu betul-betul bukan cuma penuh tapi sampai pada berdiri di luar itu. Ya ini perlu kita syukuri memang ya alhamdulillah, tetapi ini kan budaya yang tidak baik. Tidak baik karena kita ini digemarkan hari Jumat itu penghulunya hari, kita istimewakan. Nah coba pengistimewaannya kita apa coba hari Jumat? Kalau datangnya sudah khotib sudah naik mimbar itu, yang kita istimewakan apanya? Sholawat tidak, ya kan? Mengawali Jumat supaya segera berangkat ke masjid juga tidak. Terus di mana letak kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini telah mengistimewakan Sayyidul Ayyam itu gitu. Apalagi tapi saya enggak tahu cara teknisnya namanya dinas ya. Apalagi kalau bisa dikondisikan khusus Jumat itu dibuat ya kebijakan misalnya masuknya dimajukan setengah jam supaya istirahatnya bisa maju setengah jam. Wah itu supaya apa namanya bisa lebih maju lagi berangkatnya ke masjidnya. Nah mungkin itu salah satu pertimbangan yang perlu dipikirkan untuk apa namanya sholat Jumat di kantor kita ini ya, supaya karena ini kan dalam apa kendali kita kalau di kantor itu. Kalau di luar ya memang terjadi pergeseran-pergeseran Bapak sekalian. Sebenarnya ide dasarnya itu bagus. Kenapa madrasah pesantren itu Jumat itu libur? Bukan hari Ahad, tapi Jumat. Ya, itu yang diambil liburnya aja ternyata. Kebanyakan kita ini yang diambil liburnya. Itu apa? Ya memang enggak ada bedanya dengan hari yang lainnya, padahal maksudnya diliburkan Jumat itu supaya spesial khusus untuk ibadah hari Jumat itu. Liburnya pesantren madrasah itu Jumat itu maksudnya supaya digunakan untuk ibadah seoptimal mungkin. Ini PR kita masih seperti itu ya. Sekali lagi saya sangat bersyukur umat ini sudah bisa memenuhi masjid ketika hari Jumat. Saya ingat pada waktu masih SD itu di masjid Jami' kami di sebuah kelurahan itu dua sopnya itu sudah berat. Dua sop kira-kira ya untuk ukuran masjid itu berarti 50 orang itu sudah sangat berat. Sekarang ini udah lebih dari 1000 jamaahnya, penuh gitu. Itu menurut saya perlu kita syukuri, harus disyukuri itu jelas ya. Tapi maksud saya kita harus segera harus semakin dekat dengan tuntunan begitu. Itu apa? Kita supaya dapat korban unta yang gitu. Makanya saya sampaikan kalau di sebuah kota bahkan kota yang dengan mungkin pernah dinas di sana di apa di Denpasar misalnya itu biasa jam 10 sudah di masjid itu sudah biasa umum maksudnya jam 10 sudah tentu saja itu adalah untuk para pensiunan sudah sepuh atau pebisnis yang tidak terikat dengan jadwal pekerjaan atau apa jam dinas itu. Nah ini kita perlu untuk apa meningkatkan terus karena ini bagian dari cara kita mendapatkan barokah yang begitu. Barokahnya hidup itu adalah ketika kita setiap saat selalu berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup semakin barokah. Baik, yang sekalian kita lanjutkan masih bab tentang ikhlas ya. Ini bab yang sangat penting. Ya determinan faktor hidup manusia itu adalah keikhlasan.
yang lainnya boleh menyusul, yang lainnya boleh kekurangan, boleh ya banyak yang harus kita perbaiki, tapi ikhlas itu harga mati. Ya. Ikhlas harga mati, enggak bisa ditawar. Karena kalau ditawar kita masuk neraka nanti. Ya, ini babnya seperti itu. Dan babnya bukan hanya masalah itu nanti di akhirat gitu. Ini kok selalu agama ini hubungannya dengan akhirat. Iya betul, tetapi kita ini punya pemahaman agama yang jelas. Manusia itu kalau taat kepada Allah, dia selamat di akhirat dan baik di dunia gitu. Itu sudah rumusnya begitu. Bukan cuma nanti di akhirat. Di akhirat itu adalah karena kita paham kenapa kita harus yaitu menghindar dari peringatan Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, sayangnya mereka ini lebih mengutamakan kehidupan dunia. Memang kita enggak boleh mengutamakan dunia, enggak boleh, karena tidak rasional, tidak masuk akal. Dari segi waktunya sudah enggak masuk akal. Nah, di dalam bab keikhlasan ini, ya, kita diajak untuk kemudian bisa memaknai lebih luas, lebih lengkap, lebih banyak lagi sisi-sisi kehidupan yang kita sentuh. Ya, kalau orang itu sudah berbicara mengenai keikhlasan, ya, yang sudah kita bahas terakhir kemarin, ya, man salimalahu min umrihi lahdatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Siapa yang selamat dari usianya itu sebentar aja, sekejap saja, yang dia bisa ikhlas, maka itu akan menyelamatkan dirinya. Ya. Jadi tafsirnya ini agak banyak. Salah satunya kenapa Abu Jahal itu setiap Senin dikurangi siksanya. Kayak gitu nanti dijanjikan begitu oleh Allah. Abu Jahal yang jelas masuk surga itu tiap hari Senin itu dikurangi siksanya. Kenapa? Karena dia pada waktu kelahiran ponaannya yang bernama Muhammad, dia ikut bergembira. Ikut bergembira dengan lahirnya ponaannya itu. Itu membuat dia itu dikurangi siksanya pada tiap hari Senin. Karena lahirnya Nabi tiap pada hari Senin. Kayak begitu. Karena pengagungan dari apa yang nanti akan menjadi panutan manusia. Ya, jadi keikhlasan itu maknanya sangat luas. Setiap langkah kita di mana kita peduli kepada kaum muslimin itu namanya ikhlas. Kita gelisah dengan keadaan di kantor karena masjidnya enggak ada atau kurang representatif, kemudian kita bangun semata-mata supaya ibadahnya apa jamaah itu semakin baik, itu namanya ikhlas. Kita takut masuk neraka, ikhlasnya. Kita berharap masuk surga, ikhlas. Kita ingin meninggikan kalimat Allah, ikhlas juga namanya. Kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW, ikhlas juga namanya. Jadi begitu, setiap segi yang arahnya itu adalah li'izzil Islam wal muslimin, untuk izahnya Islam dan kaum muslimin, itu namanya kerja ikhlas. Nah, orang yang bisa meluaskan ruang di dalam waktu dan kesempatan nikmat yang Allah berikan untuk kepentingan itu, nah itulah namanya dia punya bagian keikhlasan dalam dirinya. Mungkin kita, saya kira kita tidak ada yang 100% bisa 24 jam itu penuh dengan keikhlasannya. Ya mungkin sepenggal dua penggal itu kita bisa gitu. Karena apa? Karena godaan yang sangat berat itu membuat kita bisa seperti itu. Ya. Nah, tetapi yang menarik itu kenapa sampai bisa menyelamatkan hanya sepenggal kisah dalam hidup kita itu bisa menyelamatkan, wa dzalika li izzatil ikhlas. Itu karena ketinggian makna ya izzah dari ikhlas itu. Memang luar biasa ikhlas itu. Betul-betul luar biasa. Wa usri tangiyatil qalbi anis syawaib, dan itu sulit sekali. Ya, tidak mudah bagi kita untuk membersihkan penyakit hati. Ya, maka ikhlas adalah tangkiyatul qalbi minasyawaib kulliha au kullaha. Jadi membersihkan hati dari segala macam kekotoran penyakit hati semuanya, itulah namanya keikhlasan, qalil maupun kasir, sedikit maupun
banyak sampai akhirnya hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrub, sampai kemudian dia bisa memurnikan maksud dan niatnya semata-mata untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini enggak akan bisa, dia enggak bisa seperti ini hatta wa dalai tasawur illa man muhibbun lillah mustaghriqul hammi bil akhirah. Nah, di sini kuncinya. Jadi ikhlas itu sulit, tapi ada caranya. Ya, ada caranya supaya bisa ke sana, dan semua orang bisa gitu. Tinggal kita mau apa enggak. Yaitu apa? Illa man muhibbun lillah mustaghriqul hammi bil akhirah. Itu kuncinya. Yaitu kecuali mereka yang mencintai Allah, cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, dan dia fokuskan angannya, ya, itu betul-betul ke akhirat. Semuanya ukuran dari apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukannya adalah akhirat. Kalau saya melakukan ini, kira-kira nanti saya di neraka atau di surga? Nah, gitu maksudnya. Kalau saya diam saja seperti ini, kira-kira ini mendatangkan ridho Allah atau murkanya Allah, gitu. Kalau saya ini waktu saya habiskan untuk begini, kira-kira mendatangkan nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, gitu. Kalau saya kemudian bersemangat dalam ibadah, kira-kira ini melapangkan kubur atau menyempitkan kubur. Nah, gitu. Semuanya itu urusannya adalah wa ma ba'dal maut. Gitu. Semua yang kita sekarang kerjakan itu selalu kita ini mau melangkah atau tidak, itu kira-kira nanti apa dampaknya bagi hidup sesudah mati saya ini. Wa ma ba'dal maut, itu yang kita, itu namanya mustaghrul hammi bil akhirah, ya. Nah, ini pengantarnya gitu. Berarti apa? Kalau kita ini tidak berani mengingat mati, itu malah kita semakin sulit gitu. Nah, ini saya enggak tahu pertimbangannya karena saya belum tanya detailnya, ya. Kalau di Jerman itu kan apa namanya? Ambulan itu kan enggak boleh bersuara. Hanya lampu aja. Enggak boleh wing-wing, enggak boleh. Karena itu bikin takut. Bikin ingat, waduh, ada yang sakit parah, oh ada yang meninggal. Nah, gitu. Jadi mikirnya, karena mereka pemuja dunia, mereka enggak mau apa namanya? Sedang asik-asiknya menikmati dunia tiba-tiba diingatkan dengan kematian. Nah, akhirnya begitu loh. Nah, ini betul-betul tidak boleh gitu. Apa meraung-raung apa namanya? Bunyi ambulannya itu. Nah, itu tahun 2003, enggak tahu sekarang. Sekarang mungkin berubah, saya enggak tahu. Tapi begitu. Karena ternyata emang ada orang itu yang takut ingat mati, ingat akhirat, takut. Maksudnya menghindari. Karena apa? Sega pecel cek enak, katanya gitu. Sega pecel cek enak. Jadi kan tidak tahu bahkan beliau. Karena nasi pecel masih enak, katanya. Jadi enggak mau dia itu membayangkan, waduh bagaimana nanti gitu. Padahal justru maksudnya itu nikmatnya makan, nikmatnya minum itu kalau kita ingat akhirat, malah gitu. Ini terbalik gitu. Orang yang ingat akhirat itu dia akan bisa menjadi orang yang sangat menikmati dunia. Dia sangat menghargai setiap jengkal dari nikmat Allah itu. Dia akan takut kalau enggak menikmati karena nanti dianggap tidak bersyukur, kan gitu. Jadi tuntunan agama kita itu harus mensyukuri nikmat sekecil apapun. Sampai kalau kita sebagai suami, ini ada yang bujangan ya? Ada yang bujangan? Ada? Bujang lokal. Nah, kita tuh sampai mencela apa masakannya istrinya enggak boleh. Ya. Gimana Mas? Enak? Oh, enak sekali. Padahal itu hambar masakan kita. Tetap kita bilangnya enak, ya. Kalau dia terbuka bilang enggak apa-apa, saya dianunya disebutkan apa? Oh iya, kurang garam gitu. Itu saking apa? Saking kita itu memberikan makna yang terhormat dari setiap nikmat yang Allah berikan. Jadi itu banyak orang kebalik-balik gitu. Dikira kalau kita ingat akhirat itu kehidupan jadi hambar, oh terbalik. Jadi enggak nikmat, oh terbalik, sangat terbalik. Gitu.
Jadi ada dulu di tahun sebelum tahun 90, saya ingat itu ada seorang artis ya, aktor berarti laki-laki, itu sebelumnya menikah, sudah menikah dengan cara yang sekuler, maksudnya apa namanya, ya sebabnya berantakan, akhirnya cerai, kemudian dia tobat, hijrah bahasa sekarang ini, kemudian dia menikah. Kemudian setelah menikah itu dia diwawancari di televisi, bagaimana apa rasanya menikah dalam suasana itu. Dia katakan tidak bisa dilukiskan nikmatnya pernikahan yang dilunasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gitu. Jadi orang mengira itu kalau ingat kematian, ingat nanti di alam kubur gimana, ingat itu dianggap menjadi enggak nikmat, itu terbalik gitu. Justru orang itu bisa sangat menikmati. Gitu. Makanya ikuti saja perintah Allah, larangan Allah. Akan nikmat hidup ini. Cuma memang pembahasannya memang harus begitu. Siapa yang enggak bisa ikhlas enggak selamat gitu. Memang benar itu. Memang benar gitu. Itu bukan ancaman apa, bukan ancaman gertakan gertak sambil, ini benar gitu. Karena apa, ibaratnya nanti ini ada di apa namanya, di tafsir surah Al-Baqarah, itu nanti di hari kiamat, di hari perhitungan, maaf, di yaumul hisab itu, mereka-mereka yang tidak ikhlas, maksudnya mereka-mereka yang ketika beramal itu tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada siapa mungkin, kepada pimpinannya, kepada tetangganya, kepada Tuhan yang dibuat dia, mungkin pohon, batu, laut dan sebagainya. Itu oleh Allah ketika datang, tuh, ini kamu waktu di dunia kan tidak kepada saya ibadahnya, kan kepada itu, kesana aja gitu. Silakan minta balasan ke Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu tujukan ibadahmu selama ini kesana. Kan kamu memang tidak kepada saya, kok minta balasan ke saya gimana? Kok minta imbalan dari saya, ganjaran dari saya, orang waktu kamu beramal itu tidak kepada saya? Kan aneh gitu. Akhirnya apa? Tidak akan bisa. Jangankan dia membalas apa yang kamu tujukan, dia ngurusin diri sendiri itu tidak bisa. Itu ada di dalam tafsir surah Al-Baqarah 121, 122. Nah begitu. Nah itulah perumpamaannya, orang yang disebut gak ikhlas itu memang itu dibutuhkan gitu. Orang ikhlas itu dibutuhkan untuk kesehatan hubungan dengan Allah, kesehatan hubungan dengan sesama manusia itu dibutuhkan. Ya. Kalau misalnya di kantor, kemudian dia apa namanya, diangkat di bea cukai, kemudian dia kerja untuk perhubungan misalnya, terus nanti ketika gajian minta digaji oleh bea cukai, ini bagaimana nih maksudnya nih? Kan orang bilang ini apa, perlu dibawa ke sumber porong gitu kan? Yang gitu. Jadi sebenarnya secara itu logis sekali. Kenapa ikhlas itu dibutuhkan? Karena memang kita itu didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Nah, orang yang seperti ini bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya min qalbi qararun. Karena orang seperti ini ya enggak ada yang tersisa dalam hatinya untuk dunia. Maksudnya hatinya itu dipenuhi dengan akhirat gitu. Dunia itu jangan dimasukkan dalam hati, yang di hati itu adalah urusan akhirat. Gitu maksudnya. Bukan kita suruh membenci dunia, tapi maksudnya jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Supaya, karena hati itu adalah komandannya. Hati adalah panglima kita. Kalau panglimanya ini diisi dunia, nanti yang dipikirkan, yang diprioritaskan adalah dunia. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan akhirat, prioritasnya pada akhirat kita maksudnya. Nah akhirnya apa? Orang seperti ini lau akal au syarab au qadha hajatahu kana khalisul amal sahihuniyah. Sampai orang seperti ini dia akan berpikir perkara-perkara yang mubah,
perkara-perkara yang sifatnya rutinitas itu gimana supaya mendatangkan pahala, makan, minum, buang hajat, ya. Semuanya ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia membayangkan akan sangat sayang kalau apa namanya? Aktivitas amaliyah yang dilakukan ternyata tidak punya makna di akhirat. Dan Allah berjanji setiap penggal dari waktu aktivitas yang kita punya ini kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laisa kadzalika fa babul ikhlas masdudun alaihi illa ala nudzur. Nah, orang yang tidak menempuh jalan seperti ini maka sulit untuk ikhlas, sulit. Ya bisa kecuali sedikit saja. Jadi kita ngambil cara-cara yang tidak sulit saja gitu. Itu apa? Fokuskan ya pikiran kita, ham kita, ya obsesi kita, ya angan-angan kita itu adalah akhirat. Hati kita itu kita penuhi dengan akhirat. Itu akan sangat membantu kita untuk melangkah kepada dunia yang namanya keikhlasan. Maka ilajul ikhlas berarti terapi atau solusi dari ikhlas itu yaitu kasru hududin nafsi wa qad utama'i anid dunya, itu mencabut segala, menghancurkan segala motif dan ambisi duniawi untuk supaya diarahkan ke akhirat semata. Penampakannya mungkin sama gitu. Penampakannya mungkin sama, orang sama-sama kerja kerasnya, sama-sama membicarakan dunia, tetapi orientasinya yang berbeda. Yang berbeda adalah orientasinya, bukan amaliyahnya. Ikhlas itu bab pikiran, bab hati, Pak. Babnya ada di dalam, babnya sifatnya spiritual, babnya sifatnya adalah psikologis, babnya adalah sifatnya batin, tidak tampak. Jadi membahas keikhlasan itu bukan dilihat dari penampakannya. Penampakan bisa sama, ya, bisa bahkan lebih hebat penampakannya orang yang enggak ikhlas, bisa lebih hebat. Ya, karena itu kemasan saja. Tetapi yang bisa menyelamatkan adalah orientasinya. Untuk apa? Dengan tujuan apa? Dengan maksud apa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Itulah yang menjadi pembedanya. Jadi kasru hududin nafsi yaitu mencabut, ya, menghilangkan segala motif dan ambisi duniawi. Wa tajarrudunil akhirah, dan kemudian diarahkan sepenuhnya semata-mata untuk akhirat. Bi haitsula yaglibu dzalika alal qalbi, sehingga ia bisa mengendalikan dirinya supaya dominasi akhirat itu ada pada hatinya. Kalau sudah dominasi hati itu pada akhirat, maka betul-betul hati itu menjadi pengendali. Seluruh jawarih anggota tubuh kita akan terarahkan ke sana semuanya. Nah, ini yang menjadi harapan kita bersama. Nah, sampai kemudian kita ambil sebuah contoh tentang bagaimana orang itu betul-betul bisa deteksi dini atas amaliyah yang dilakukannya. Kira-kira ini ikhlas apakah tidak? Itu setiap saat memang kita harus apa namanya, koreksi diri. Dikisahkan ada seorang yang selalu rajin istiqomah sholat jamaah dan hebat karena selalu berada di shof yang pertama, yang terdepan. Suatu ketika dia terlambat datang sehingga dia masbuk, ya. Akhirnya dia dapat shof yang kedua. Ketika di shof yang kedua itulah terbesit rasa malu kepada jamaah yang lainnya. Ya. Maka saat itu ia menyadari bahwa ternyata kesukaan dan kegembiraan hatinya adalah karena ingin dilihat oleh orang lain. Apakah malu itu pasti salah? Belum tentu. Makanya di dalam bab mu'akobah, bab caranya untuk menghukum diri itu salah satunya biar kita malu. Ya, misalnya jenengan sudah bertekad untuk subuh jamaah, misalnya begitu.
Terus namanya orang aktivitas, kesibukan, kecapean itu kan enggak selalu kita berhasil kan, bisa sebelum adzan sudah bangun kan enggak selalu ya. Ketika kita gagal itu apa yang kita lakukan? Nah, gitu. Umumnya umat Islamnya apa? Ya sudah di rumah saja salatnya, enggak usah di masjid. Nah, ini namanya tidak ada muakobah, tidak menghukum diri namanya. Terus yang bagus gimana? Justru ketika kita ini terlambat begitu, malah kita datang ke masjid. Wah, malu. Ya, biar malu. Biar tahu rasanya bahwa ini enggak benar. Enggak komitmen dengan tekadnya sendiri. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan kesalahan diri kita, kelemahan diri kita, kita biarkan, akhirnya betul-betul lemah nanti itu. Makanya apa? Enggak apa-apa menanggung malu. Ya, apa datang ke masjid sendirian, apalagi sudah jam segini baru datang ke masjid, enggak apa-apa. Ya lakukan saja. Supaya kita ini kemudian membangun rasa yang namanya high responsibility. Mempunyai apa namanya? Tanggung jawab yang tinggi atas dirinya sendiri, diri kita sendiri. Kita namanya muakobah, proses namanya menghukum diri supaya kita enggak mengulang lagi, supaya kedepannya lebih bagus lagi. Karena kalau kita biarkan, akhirnya apa nanti? Kok enggak iya anu, kawanan wis ngono, kesiangan, udah gitu aja. Besoknya apa? Kita kurang termotivasi untuk supaya bisa lebih baik lagi. Nah, ini kuncinya seperti itu. Memang ini masalah yang pelik. Ada dakiqun ghamidun qallama taslamul a'mal min amsalihi. Ini memang masalah yang sangat pelik. Sedikit yang bisa selamat amalnya dan sedikit pula yang wa qalla man yantabih lahu illa man waffaqahullahu ta'ala, ya. Kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghafiluna anhu yarawna hasanatihim yawmal qiyamati sayyiati. Ada pun orang yang lalai yang menggampangkan bab ini, yang menganggap ini bab-bab yang terlalu jelimet begitu, maka ia akan melihat mendapati segala kebaikannya yang dikira kebaikan itu nanti di akhirat ternyata malah menjadi keburukan. Waliyadzubillah. Ya, itulah maksud firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 47-48. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyiatu ma kasabu. Ya, dan jelaslah bagi mereka azab Allah yang belum pernah mereka duga atau perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya adalah dia mengira berbuat baik ternyata keburukan yang ada, itulah yang menjadi sebab dia nanti kaget, ya, ternyata apa yang diamalkannya tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ikhlas, tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada jenengan semuanya, setiap kita ini salat, ini yang gampang kita contohkan salat, ya. Salat ini rakaat pertama, pikiran kita di rumah, di kantor, pekerjaan, sudah mau salam baru ingat, wah ini mis meh mari gitu. Nah, yang begini-begini ini kan kita tidak betul-betul bisa khusyuk gitu. Terus gimana untuk menambal kekurangan itu? Sebelum salam itu jangan lupa berdoa. Sebelum salam berdoa. Doanya gimana? Doa yang pendek saja. Allahumma taqabbal minna sholatana. Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami. Ya, karena kan apalagi 4 rakaat, oh itu 4 rakaat. Iku sing sak rakaat urusan anak, ya, eling kanake. Rakaat kedua ingat istrinya. Rakaat ketiga ingat pekerjaan. Rakaat keempat ingat kampung halaman. Mari ngono salam, nah gitu. Jadi 12 ndak tahu kalau sudah selesai, ya. Nah, makanya sebelumnya ditutup itu, sebelum salam itu jangan lupa berdoa. Kalau lolos lagi gimana? Ya setelah sholat kita minta supaya diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Kita koreksi diri, ya Allah, ini betul-betul untukmu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Saya tidak bermaksud riya.
ya mohon diampuni bahwa saya tidak menunjukkan kepada siapapun ibadah itu kecuali hanya kepadamu. Nah begitu perlu kita kunci begitu. Setiap kita ibadah kita kunci begitu. Godaan yang lainnya berat apa? Misalnya sodako. Ini kan berat sodako ini. Karena kita juga dituntut untuk memberikan teladan ya kepada anak-anak, kepada orang lain supaya tahu bahwa kita ini yang namanya orang Islam itu ya rajin bersedekah. Ini bisa kemudian salah tujuan kan begitu. Makanya selesai itu di saat kita sendirian kita koreksi diri. Ya Allah, ini betul-betul sedekah saya adalah untuk ya karena Engkau aku bersedekah, bukan untuk yang lainnya. Semuanya kita begitukan, semua ibadah kita kita begitukan supaya ya meskipun kurang-kurang itu adalah kita ini koreksi diri bahwa itu tadi tidak benar kalau saya tujukan untuk kepentingan yang dunia, kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Ya. Iya. Iya. Ya ini memang kalau kita tarik pada bab ikhlas itu jelas punya andil bab tentang keikhlasan ini punya andil. Sebabnya itu tidak bersatu itu ya berarti ya kurang ikhlas gitu maksudnya. Karena apa? Karena memang patut diwaspadai. Itu cobaan manusia yang berprestasi, cobaan manusia yang berorganisasi, berjamaah, itu adalah bangga diri. Ujiannya begitu. Bangga diri, merasa dirinya hebat dan lebih hebat daripada yang lainnya. Lebih berjasa, lebih mumpuni, lebih kapabel daripada yang lainnya. Akhirnya apa? Merasa berhak, paling berhak untuk menjadi rujukan dibandingkan dengan yang itu penyakitnya begitu. Maksudnya ujiannya orang yang berhasil, orang yang kuat, orang yang banyak itu seperti itu. Pegang sumber daya itu begitu. Nah, akhirnya bablas menjadi apa? Fanatisme golongan. Menjadi fanatisme golongan. Nah, fanatisme itu salah-salah menjadi fanatisme buta. Ya. Kalau udah fanatisme buta, maka menganggap yang benar hanya dirinya, tidak mau tahu yang lainnya itu pasti jelek, pasti salah. Jadi itu urutannya begitu. Makanya apa ada hubungannya? Ya sangat ada hubungannya dengan keikhlasan. Karena kalau orang itu ikhlas, itu pengennya pasti bersatu. Orang ikhlas itu cara apa tanda-tandanya, cirinya apa? Dia merasa dirinya itu enggak sempurna. Itu jelas itu. Berarti apa? Ingin bekerja sama. Ingin saling membantu, ingin saling menguatkan, ingin bergandengan tangan karena merasa dirinya memang punya kelebihan, iya, punya kekurangan, iya juga gitu. Bukan cuma kelebihan saja gitu. Nah, kalau punya kekurangan enggak mau kerja sama, maunya apa dong? Ya gitu kan. Terus maunya apa? Jelas-jelas punya kekurangan enggak mau kerja sama gimana? Berarti kan tetap mempertahankan kekurangannya. Terus kapan kita kuat kalau gitu caranya? Kapan kita bisa hebat kalau semuanya mempertahankan kekurangannya? Kekurangan untuk dicarikan solusinya supaya menjadi kuat. Dengan cara apa? Sinergi, koordinasi,
musyawarah, ya, kebulatan tekad, kan begitu. Nah ini saya kira PR ya, PR. Kalaupun kita belum bisa seperti itu, belum bisa bergandengan tangan, karena proses yang panjang, sebabnya bisa macam-macam, karena mungkin pernah luka, pernah dilukai, pernah melukai, kita namanya perjalanan panjang, interaksi itu sosial kan bisa jadi begitu ya. Sebenarnya saya tahu dia baik, tapi saya belum bisa lupakan dulu dia pernah ngomong begini kepada kita. Nah, misalnya begitu. Memang itu butuh jiwa besar. Umat ini kalau ingin besar butuh jiwa besar. Pemaaf ya, mudah melupakan keburukan saudaranya, ingat kebaikan saudaranya, lupa keburukan saudaranya. Itu mudah, awalnya kan begitu. Nah, yang bisa begitu siapa? Orang yang ikhlas gitu. Kalau orang ikhlas itu yang dicari pahalanya Allah, bukan ke apa? Kemegahan atau apa? Rekognisi dari manusia. Pengakuan dari orang itu bukan menjadi tujuan. Itu adalah buah saja. Bukan ditujukan untuk itu. Ya. Nah, ini saya kira bagian dari PR ya, PR-nya kita ini seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Enggak usah kita jauh-jauh, enggak usah kita mikirnya kejauhan ketinggian. Ya kita saja. Kita ini yang harus apa namanya? Menjadi pelopor, pelopor keikhlasan itu. Dalam arti apa? Sikapnya. Maksudnya buah keikhlasan itu kita berdayakan ya, kita gunakan. Maksudnya apa? Untuk kita ini jangan malah menutup diri, gitu kan? Jangan malah kita ini tidak mau bergandengan tangan ya. Apalagi sampai mengatakan ini kita sudah ibaratnya air dengan minyak, udah enggak bisa lagi bersatu. Mohon maaf misalnya antara Muhammadiyah dengan NU. Terus di dalili udah mustahil bisa bersatu. Ini malah jadi kita itu malah melemahkan. Itu sama dengan kita ini ingin lemah gitu. Karena kuncinya kekuatan pada persatuan gitu loh. Berarti apa? Bukan kita apa namanya istilahnya putus harapan begitu. Malah kita harus katakan begini, iya memang selama ini banyak yang menyimpulkan begitu. Tetapi saya adalah termasuk yang tidak menghendaki itu terjadi selama-lamanya. Maka kita yakin kalau kita sama-sama ikhlasnya, insya Allah bisa ketemu. Apa yang memustahilkan sesuatu yang dulu gak bisa bersama, tiba-tiba bisa bersama? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apalagi itu adalah perintah Allah. Wa'atasimu bihabbalillahi jami'ah wa la tafarraqu. Jadi ini bagian dari apa namanya yang kita harus optimis. Nah makanya sekarang kan dengan medsos kan kita dapat pemandangan yang menyenangkan. Beberapa ustadz kita yang beda-beda apa latar belakang itu bisa bersama. Ternyata kan bisa. Ustadz-ustadz kita yang kondang-kondang itu, yang dari berbagai macam latar belakang kan, itu bisa bersama, bisa rilah bareng, bisa bercengkerama ya. Itu kan menyejukkan bahwa ternyata bisa. Jadi saat yang dulu itu kayak masing-masing ya, jor-joran apa pribadi atau golongan, akhirnya ternyata bisa. Berarti apa? Itu jelas ada bibit keikhlasan pada mereka, itu jelas. Ya. Saya bukan mengatakan yang selama ini itu tidak mau itu pasti enggak ikhlas. Maksudnya enggak ikhlas itu dalam konteks itunya. Dalam ibadahnya insya Allah ya ikhlas itu. Tapi dalam bab tidak bisa bersatu, tidak mau bersatu, itu jelas merupakan penyakit hati. Itu jelas. Dalam bab itu ya. Kalau bab-bab tentang dia bersedekah, dia ibadah, dia haji, dia insyaallah ikhlasnya gitu. Tapi dalam bab menggagas persatuan umat ini jelas masih ada penyakit hati kalau enggak mau bersatu. Khususnya tentu saja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang memang punya potensi untuk bersatu. Tapi kalau dengan yang justru mengolok-olok Ahlus Sunnah wal Jamaah ya bagaimana? Mengolok-olok sahabat Nabi misalnya. Kemudian menyatakan istri Nabi itu masuk neraka. Nah ini kan, kalau ini kan sudah perbedaan yang sudah tidak bisa ditoleransi gitu, karena sudah menyangkut pelecehan, penghinaan, perendahan martabat yang bertolak belakang, maksudnya bertolak belakang. Jadi kita ini harus membangun optimisme, insya Allah bisa ya, kita bisa bersatu, kita bisa bersama, bisa bergandengan tangan. Nah itu yang sikap kita begitu dulu ya, sebelum kita ngomongin. Kalau umat Islam semuanya bilang begitu kan akhirnya bisa juga kan ya.
Nanti orang yang mengatakan mustahil-mustahil itu malah ditinggal sendiri nanti tuh. Ternyata dia enggak ada temannya. Semuanya pengen bersatu. Dan setidaknya tren terakhir ini malah menunjukkan insya Allah bisa. Banyak apa tanda-tanda yang menunjukkan kita itu bisa bersatu. Paling-paling ya penakodanya saja yang belum. Nanti nakodanya diganti yang lebih bisa membangun kebersamaan, selesai. Gitu. Di zaman kemerdekaan itu bersatu. Di panitia 9 itu ada dari kalangan partai penyadar, dari apa syarikat Islam, ya dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu bisa menggagas Indonesia Merdeka itu, yang namanya PPUPKI itu kan bisa. Ya, tapi sekarang malah dipertajam, direnggangkan. Ini ya nggak tahu apa ini sengaja atau ada konspirasi dari luar yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah apa realitas yang harus kita segera benahi, gitu ya. Baik, saya kira demikian Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita diberikan keistiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.